Pengen apa pengalaman lu, Ndra? Angelih, Pep. Pengen masak seger-seger ini, enak emang apa ya? Oh, anu Wendra, mangan soto ning warung ikan caku. Ini kan di, weh. Aku sampe pun bensin buat aku, loh. Ya, wis, ayo kancane aku. Ngotak jejak ya, wis. Yus, kaya, gas. Yus, ayo. Soto karo es jeruk kali. Oh iya. Yeah. Pep, ATW rekomendasi emang soto neng kene to? Temen kene kene soto ini beda karo soto semilian ini dah. Memang beda nih apa? Ini kene soto ini soto kari, jadi duduknya sego santan plus kaldu ayam. Oh alah, berarti kuah ini kental terus gurih nuno kaya to? Gak kuih kene ngerti. Udah jadi penasaran karo proses pembuatannya ki Pep. Oleh dulu rata? Oleh dulu, ayo kene saja dulu proses pembuatannya. Yus, gak yuk? Siapkan bumbu-bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, merica, kunyit. Tambahkan sedikit air. Kemudian haluskan bersama bumbu tadi. Kemudian tumis serai, lengkuas dan daun jeruk. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Peras kelapa menggunakan air untuk membuat santan yang akan dicampurkan bumbu tadi. Kemudian campurkan bumbu dengan santan. Masukkan mie, kubis, tauge, seledri, cuwiran ayam, keripik kentang, bawang goreng, terakhir tuangkan kuah. Nah, kuah inilah yang menjadi keunggulan dari soto ini, karena kuah ini terbuat dari santan kelapa pilihan dan bumbu spesial. Thank you.
Loh, dah. Ya soto mus ini dah, cepet tenan. Wah, enak banget ya soto ini. Aku jarang nemu soto enak yang ini. Ya, kuih siapa paling seneng apa nih? Ayo jelas kuah, lah. Ya, siapa yang ayo balik, setelah gue ibuku. Ya, wis, ayo. Soto warung Satrio, kuahnya seger dan lezat.